Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya diminta teman buat servis modul AC ya, yang kerusakannya itu lampu indikatornya ini nyala tapi tidak bisa di remote. Setelah ditelusuri, dibongkar, saya resolder lagi, ini resolder orang lagi, pin konektor remote, sensor remote nya ini tombolnya juga rusak, terus ini resolder lagi, ini resolder semua dibersihkan. Nah, ini ya mainboardnya bersihkan pakai, kalau saya bersihkan ini pakai ini ya, pakai minyak kayu putih, bisa ya buat pakai bersihkan dan aman, tidak konslet. Kalau pakai air bisa, cuman harus nunggu sampai kering ring PCB-nya. Lebih amannya pakai minyak kayu putih, bersihkan ini, solder ulang ini, terus juga ini rangkaian chargernya, adaptornya. Tadi ada banyak semut ya, kotoran bisa masuk, semut bisa mengeluari, konsleting juga performa. Ini sudah saya resolder semua lagi. Setelah dicoba ini bisa nyala lagi, alhamdulillah, tidak jadi ganti mesin ya. Ini kita coba lagi. Rusaknya gini ya, itu tidak bisa dipencet. Ini sudah bisa ya, manualnya dan remote nya juga sudah bisa nyala. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah menonton. Boleh tanya-tanya tentang modul AC yang mati ya, semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.